reaksi Mikel Arteta usai Arsenal kembali tampil moncer. Manajer Burnley lempar pujian untuk pelatih Arsenal. Cetak gol berkilas, pemain Arsenal ungkap pesan khusus sang pelatih. Pelatih Arsenal wanita tak puas meski hadiah piala FA naik. Baru-baru ini Asosiasi Sepak Bola Inggris resmi melipat gandakan hadiah untuk kompetisi sepak bola wanita. Sebagaimana diketahui, hadiah piala FA mengalami peningkatan sebesar 2 kali lipat. Pada edisi kemarin, FA mengeluarkan dana 3 juta pound atau sekitar 57 miliar, sedangkan untuk musim 2023-2024 naik menjadi 6 juta pound atau 115 miliar rupiah. Sementara itu, pemenang piala FA di musim ini juga mengalami lonjakan hadiah yang sangat tajam. Pada edisi kemarin, para pemenang hanya mendapat 100 ribu pound atau setara dengan 1,9 miliar. Sementara untuk piala FA wanita musim ini, para pemenangnya akan menggodok total hadiah 430 ribu pound atau sekitar 8,2 miliar rupiah. Di sisi lain, pelatih Arsenal wanita Jonas Eidevall mengatakan bahwa itu adalah berita bagus. Namun, ia tidak yakin apakah kenaikan itu cukup baik. Saat ini, pertumbuhan dari permainan sangat luar biasa, tetapi kamu masih memiliki perbedaan yang sangat besar antara hadiah uang yang didapat pemain pria dan juga wanita. Ujar Jonas Eidevall. Pasalnya, meski hadiah peserta maupun pemenang di Piala FA wanita musim ini dinilai cukup signifikan, namun itu masih sangat jauh jika dibandingkan dengan hadiah yang didapat oleh tim pria, yang memperoleh total hadiah sebesar 2 juta pound atau setara dengan 38 miliar rupiah. Reaksi Mikel Arteta usai Arsenal kembali tampil moncer. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku senang karena The Gunners sukses naik ke peringkat kedua klasemen Liga Inggris setelah kalahkan Burnley. Sebagaimana diketahui, 3 gol kemenangan Arsenal dijalankan oleh Leandro Trossard, William Saliba, dan Oleksandr Zinchenko. Saya sangat senang dengan hasilnya, terutama dengan performa tim yang baru bertanding 72 jam lalu, kata pelatih Arsenal Mikel Arteta dikutip dari situs resmi klub. Berkat kemenangan atas Burnley, Arsenal berada di posisi 3 klasemen Liga Inggris musim ini, menggeser sang tetangga Tottenham yang tumbang di markas Wolves. The Gunners pun bisa lega menatap jeda kompetisi Liga Inggris yang akan segera datang karena adanya kalender laga tim nasional. Menariknya, kemenangan Arsenal atas Burnley yang tidak lepas dari aksi Leandro Trossard yang menyumbangkan 1 gol serta sebuah assist tersebut merupakan torehan ke-1000 Arsenal di kandang mereka Emirates Stadium. Manajer Burnley lempar pujian untuk pelatih Arsenal. Manajer Burnley Vincent Kompany memberikan pujian bagi keberhasilan Mikel Arteta dalam memoles performa Arsenal sejak tahun 2019. Sebagaimana diketahui, Burnley takluk di kandang Arsenal dengan skor 3-1 pada lanjutan Premier League pekan ke-12. Untuk diketahui, pertandingan ini sendiri memiliki makna yang spesial bagi Vincent Kompany karena ia akan menghadapi mantan pelatihnya saat masih bersama Manchester City, Mikel Arteta yang sempat menjadi asisten pelatih Pep Guardiola pada tahun 2016 hingga 2019. Arteta telah membangun sebuah tim yang kini menjadi salah satu tim terbaik di Liga, dan jangan lupakan bagaimana ia dinilai pada masa awal kerjanya di sana. Ujar Vincent. Pada dasarnya, menurut Vincent, Arteta memiliki peran besar di belakang layar untuk klub. Bahkan, ia yakin Arteta akan menjadi seorang manajer yang hebat nanti. Cetak gol berkilas, pemain Arsenal ungkap pesan khusus sang pelatih. Wonderkid Arsenal Ethan Nwaneri membantu timnas Inggris U17 pesta gol ke gawang Kaledonia Baru U17 lewat sumbangan 1 golnya. Usai laga, Nwaneri mengungkapkan pesan sang pelatih tim Arsenal senior, Mikel Arteta, kepada dirinya.
Sebagaimana diketahui, Inggris U17 mencukur habis Skala Dunia Baru U17 10 gol tanpa balas pada laga pertama grup C Piala Dunia U17 2023. Berlangsung di Jakarta International Stadium pada Jumat 11 November, Nwaneri turut mencatatkan damainya di papan skor. Manfaatkan umpan Finley McAllister, Nwaneri melepaskan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti di menit ke-78. Tembakannya tersebut pun tak mampu dialog penjaga gawang Kaledonia Baru U17 Nicholas Coutrard. Usai laga, Nwaneri mengungkapkan bagaimana rasanya mencetak gol di Piala Dunia U17. Dia mengaku akan terus haus gol di laga-laga selanjutnya. Menariknya, Nwaneri juga mengungkapkan pesan sang pelatih Mikel Arteta sebelum dirinya bergabung ke skuad timnas Inggris U17. Arsitek asal Spanyol itu berharap dirinya dan rekan-rekannya mengerahkan performa terbaik. Nwaneri pun ingin membuat bangga sang pelatih agar bisa tampil lagi bersama timnas senior. Ungkapan hati seorang Zinchenko. Bek sayap Arsenal Oleksandr Zinchenko mengaku sangat bahagia karena ia bisa turut andil dalam kemenangan yang diraih oleh timnya atas Brunei semalam. Bahagia bisa meraih 3 poin, itu sangat penting. Kami tahu betapa bagusnya mereka terorganisir dengan baik dalam bertahan, kata Zinchenko kepada BBC Sport. Sebagaimana diketahui, The Gunners meraih kemenangan atas Burnley dengan skor 3-1 berkat gol yang dicetak oleh Leandro Trossard, William Saliba, dan Alexander Zinchenko. Sementara satu gol balasan The Clarets dicetak oleh Josh Brownhill. Berkat kemenangan atas Burnley, Arsenal berada di posisi 3 klasemen Liga Inggris musim ini. Arsenal bayar mahal kemenangan versus Burnley. Mikel Arteta buka suara. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa wasit Michael Olivier membuat keputusan yang sangat bagus. Sebagaimana diketahui, kemenangan 3-1 Arsenal atas Burnley harus dibayar mahal dengan dikeluarkannya pemain Arsenal Fabio Vieira akibat kartu merah. Fabio Vieira dianggap melakukan pelanggaran keras, meski dalam tayangan ulang VAR nampak bahwa pelanggaran seperti Vieira sewajarnya dinilai cukup mendapat kartu kuning saja karena bersifat tidak sengaja. Terkait hal tersebut, Arteta kemudian menganggap bahwa keputusan wasit dan VAR sudah tepat. Dengan kartu merah ya, terima kasih sudah bertanya kepada saya. VAR benar, wasit benar, keputusan yang sangat bagus. Sangat positif dari Michael untuk berbicara tentang itu, keputusan yang sangat bagus, ujar Mikel Arteta. Peringatan Arteta itu pun nampak sangat bertolak belakang ketimbang sebelumnya, di mana Arteta begitu keras menyatakan sikapnya ketika Arsenal kalah atas Newcastle akibat gol kontroversial pekan lalu. Ganjaran itu membuat Vieira mencalari larangan bermain di 3 pertandingan domestik, membuatnya absen dari pertandingan melawan Brentford, Wolverhampton Wanderers, dan Luton Town setelah jeda internasional. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!